Datuk Sri Pengerusi, secara ringkasnya 01000 04000 05000 tadi Sungai Petani saya pun ada mengambil perhatian kerana dalam 34 tahun ini bila ada projek untuk Kampung Baru tak dapat diteruskan. Itu masalah. Tapi walau bagaimanapun kita berharap kali ini dapat dibangunkan secara teratur. Tapi nampaknya daripada peruntukan yang diadakan sekarang tu 1.2 bilion dikurangkan lebih 100 juta ringgit. Terutamanya untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dikurangkan begitu hebat tu. Daripada 28 juta kurang kepada 9 juta. Itulah saya takut banyak projek tak dapat diteruskan kerana tidak ada wang. Tidak ada wang di sini. Walaupun saya berharap pihak menteri dan timbalannya dapat menjawab macam mana kita boleh teruskan. Ada banyak perkara yang hendak saya sebutkan tapi kita tak bagi seputih pun peluang juga untuk itu berucap. Yang pertamanya, di Putrajaya dan Kuala Lumpur, bolehkah pihak kementerian itu mengkaji semua papan tanda? Semua papan tanda. Sama ada ku itu kepada itu setiawangsa kadang-kadang kita tak nampak sangat. Dan kadang-kadang arah itu salah. Terutamanya dengan kita nak tukarkan nama jalan itu kepada semua sultan sekarang ada dekat. Tapi walau bagaimanapun saya berharaplah itu pihak itu yang bertanggungjawab Dewan Bandaraya dapat memastikan semua papan tanda itu adalah bererti. Itu saja. Dan kemudian dengan kekurangan peruntukan lebih 100 juta ringgit ini, bagaimana kita dapat menguruskan dengan penyelenggaraan dan sebagainya. Misalnya, projek-projek yang dijalankan. Kadangkala kita nampaknya penyelenggaraan dia ada kurang. Mungkin kaki tangan tak cukup. Misalnya di projek perumahan swasta sekarang yang dikongsi oleh di BKL di Taman Metropolitan Kepong tu yang sangat digemari, diminati oleh orang. Terutamanya itu ada yang pergi itu bilangan pergi ke taman itu bertambah. Tapi dengan projek perumahan yang dekat tu kadangkala kita boleh dengar bunyi kacau larut malam pun ada lagi. Tapi saya percaya di BKL ada syarat. Kalau larut malam tu tengah malam macam mana nak kerja lagi kita nak tak boleh lah. Bunyi-bunyian tu akan mengacau orang. Kalau larut malam dalam dewan macam mana? Bising juga tu. Bising dan yang di petua tu memang naik murka lah tu. Kadang-kadang ya, itu mengenai penyelenggaraan. Termasuklah taman-taman. Kita tunggu macam malam mana projek Kepung. Malam Khamis tak apa, malam Jumaat Bukit Gantang dah balik waktu begini. Ya kah? Ya. Bukit Gantang tu. Itulah masalah kita juga tu. Ya, itu masalah. Penyelenggaraan taman-taman ini kita tunggu. Projek Taman Rimba itu Tugu Negara. Saya berharap wang yang diperuntukkan itu digunakan dengan baik dan kontraktor yang diberi pun tepat dan berkesan, bukan kepada kroni lah. Kita bagi kontraktor yang benar-benar boleh menjalankan tugas supaya kita dapat mewujudkan bandaraya eco tu.
Itu memang di dalam itu dasar pihak Dewan Bandaraya tu, dia nak jadikan bandaraya eco, eco city. Saya setujulah sebab tadi ada Setiawangsa kata dengan kehidupan sungai kita macam mana sekarangnya. Kita tak dengar sangat. Ada publicity, memang ada propaganda, memang ada. Tapi dengan wang berbilion-bilion yang dicurahkan untuk projek nak hidupkan sungai-sungai di sekitarnya, kita berharap projek ini dapat dijayakan supaya itu sungai kita memang bersih. Jadi memang sungai kotor, tercemar tu, Putatan macam tu juga. Dan tu dan dengan ini yang akhir sekali, banyak perkara yang hendak kita bangkitkan tapi masa tak izinkan. Cuma di akhir sekali itu dengan projek-projek yang sedang diadakan, memang sekarang di Dekepong tu ada banyak projek pembetungan tu, ada projek MRT pun ada. Dan itu masalah kesesakan lalu lintas. Masalah kesesatan kalutas dengan kurang peruntukan untuk Dewan Bandaraya, macam mana mereka boleh meningkatkan cara untuk menguruskan trafik di wilayah persekutuan itu, termasuk di Kepong, Bukit itu Bintang, Seputih, Ceras, semua kawasan kita di Kepong, Setiawangsa pun teruk juga. Dan itulah kita berharap pihak kementerian dapat menerangkan kepada kita dengan kekurangan peruntukan macam mana kerja-kerja seperti penyelenggaraan taman-taman dan jalan-jalan dapat diadakan dengan berkesan. Sekian, terima kasih.